Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Delicia for You. Iconic, hari ini gue happy banget karena gue akan menyaksikan Icon Rhythmta Remix Rock Version. Ini mereka lagi live di konser mereka gitu, ini kayak bagian encore-nya, yaitu di konser in Seoul tahun 2019. Jadi video reaction gue yang Rhythmta yang kemarin itu ternyata cukup viral di TikTok, dan itu isi komen-komennya semuanya pada nyuruh gue untuk menyaksikan yang versi rock-nya, dan juga lebih bagus lagi kalau yang versi live-nya, karena kalau Icon itu paling pas, paling bagus kalau di reaction yang bagian live performance-nya. Oke, gue kabulkan karena gue juga penasaran. Jadi gue pengen lihat kira akan se-epic apakah, akan seheboh apakah, akan segokil apakah konser mereka membawakan lagu ini. Kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua para Iconic yang biasa dulu, sebutan Icon itu di sini. Lagi mas, kalau biasa dulu, sebutan tetap Icon di situ. Untuk kalian yang pengen ngobrol, sih gue aja. Nanti gue akan coba tugas sebisa mungkin, oke? Di samping sudah versi live mereka dari Rhythmta yang rock version, gue deg-degan karena menurut gue yang versi normal aja itu sangat-sangat gokil dan swag banget. Gimana kalau yang rock versionnya coba? Udah, langsung aja. In 3, 2, 1, Icon, please hit me. Let's go! Akan seperti apakah nanti? Oh! Ini kayak, wah, lihat kalian semua, para Iconic, gile, banyak banget. Wah! Ini bakal gitarnya. Ini bakal gokil nih. Wah, rame banget gila. Gue berasa ikutan konser, guys. Oh my god, let's go, guys. Kiko kere pape. Oh my god, banyak banget. Bangke, langsung merinding gua. Kiko kere pape. Gila. Sumpah gue merinding. Oh, biar lebih asik, gue akan merubah lighting gue. Oke, okay, let's go. Kita lanjut. Asik banget. Rhythmta. Oke. Okay. Wah, gila. Swag banget. Wah, gila. Rame banget. Iconic. Lautan Iconic. Wow, mereka sampai turun-turun panggung loh. Ah, baju mereka pada emang swag-swag semua. Oke, okay, gue mesti menikmati performance mereka. Gila, dekat banget. Mereka nggak takut ya, guys ya? Kayak dekat banget dengan fans loh. Nah, gile. Itu yang beneran nempel dengan fans loh, bukan nice Iconic. Nah, sangat beruntung ya para fans yang datang ke konser ini. Semua pada turun panggung. Siap. We get up. Gila, ini bassnya, gitarnya sangat-sangat colok kuping gue banget, guys. Kan mesti nonton pakai headphone, guys. Bobby, the king of swag. Oke, okay, dengarkan rapnya. Anjir, ini emang beneran. Ini tuh mereka kayak sangat-sangat lepas. Flow-nya selalu keren. Are. Nice. Ini mereka emang kayak sebebas mereka mungkin, seenak mereka mungkin, emang benar-benar kayak menikmati waktu-waktu konser tuh emang kayak terbaik banget. Rhythmta. Gila, si Bobby memang teman-teman. Di sini entah banget, tapi Bobby tuh kayak sangat-sangat menyolok karena kayak powernya kayak nggak habis-habis loh. Tapi tetap gue suka semua membernya, tapi karena gue belum hafal namanya jadi kayak gue nggak tahu namanya siapa gitu. Nice. Nah. Nah, ini June. Gue tahu Bobby dengan June, guys.
Nice. Siap. Let's go. Tangannya guys. We go get it pop, we go get it pop. Wah, capek gue guys, capek. Nice, gokil, keren. Luar biasa power mereka. So guys, itulah dia Icon Redempta Remix Ovation di konser mereka. Gue udah mereksikan live-nya, performance-nya, dan benar gokil banget. Mereka kayak lepas kendali, emang kayak sebebas mungkin. Mereka kayak sangat menikmati waktu dengan fansnya. Emang kayak benar encore tuh kayak the best moment, karena mereka tuh kayak bisa saling lari kesana kemari, mendekati fansnya, dan itu terbaik banget. Dan versi kali ini tuh gue saja udah sangat-sangat suka dan puas dengan yang versi biasanya. Tapi dengan rocknya itu kayak jantung gue kayak mau keluar loh, saking saking energiknya juga, saking semangatnya lagunya loh guys. Gila buat kalian semua yang udah kasih di rekomendasi, thank you banget. Dan gue semoga pesan ini lagi karya-karya dari Icon lainnya. Untuk kalian semua para Icon ini, kalian subscribe dan gue pesankan semua tentang Icon lainnya. Dan juga semua nasib tentang mereka. Dan kalau juga coba tuh semuanya, oke? Okay? So Icon yang TV, dan see you di reaction Icon lainnya. Bye-bye.